الحمد لله الذي أحاط كل شيء علما وأحصى كل شيء عددا الذي فضل شهر رجب وأوجب علينا تعظيمه فوجب وشهر الله العصم العصب قدمه بين الأنام وفضله في الجاهلية والإسلام من صام به عشر أيام كتبه الله من السعداء فسبحان من منى به على الوجود والعمى فيه بالفضل والجود فمن اجتهد فيه بلغ المقصود وكان من الفائزين عند الله هدى أحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم وأشكره على ما أعطى وتكرم وأستغفره من الكبائر واللمم وأتوب إليه متوكلا عليه متعمدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا وزيرا وعلى من اتخذها صاغبة وولدا أشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي جاءنا بالبينات والهدى اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما داعمين متلازمين أبدا وسلم تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti memelihara diri dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan dengan mentaati dan mengerjakan semua perintah serta meninggalkan segala larangannya. Juga takwa yang dapat menumbuhkan amal-amal soleh yang nyata sebagai pembuktian kebenaran iman. Sebab segala perbuatan dan amal manusia, baik atau buruknya, merupakan cerminan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah. Hidup kita ini berbilang hari, bulan dan tahun. Semuanya itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala silih berganti. Bagaimana dijelaskan di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasyuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram, At-Taubah ayat 36. Dari ayat tersebut kita memperoleh pengertian bahwa di antara waktu-waktu yang telah diatur oleh Allah terdapat waktu-waktu yang dimuliakan. Satu di antaranya adalah bulan Rajab. Sungguh berbahagia karena kita sekarang berada di bulan yang bersejarah ini, yang tidak mungkin dilupakan oleh segenap kaum muslimin. Marilah kita lebih mensyukuri nikmat Allah, sebab dengan bulan Rajab ini kita ingat kembali betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
diangkat ke hadirat Allah untuk menerima perintah ibadah sholat fardu 5 waktu. Sungguh tinggi nilai ibadah sholat fardu dibanding dengan perintah-perintah Allah yang lainnya seperti zakat, puasa, dan haji. Sebab itulah kita wajib menyadari pentingnya ibadah sholat fardu dengan melaksanakannya secara ikhlas dan khusyuk sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian nilai sholat inilah yang menempatkannya sebagai sendi agama Islam, bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu 'amaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Salat 5 waktu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, berarti ia telah menegakkan agama Allah. Dan barang siapa yang meninggalkannya, berarti dia telah merobohkan agama Allah. Hadis riwayat Baihaqi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagai kaum muslimin hendaklah senantiasa mengharap rahmat dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita harus meningkatkan amal soleh, memperbanyak ibadah, terutama dalam bulan-bulan mulia. Di dalam bulan mulia ini, terutama bulan Rajab, segala amal akan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Dan Allah menyediakan surga kehidupan yang bahagia bagi orang-orang yang berbuat kebajikan dan beribadah. Bagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati nakhrun yuqalu lahu Rajab asaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Man shoma yawman min Rajab saqahu Allah min dzalikan nakhr." Di dalam surga terdapat sebuah bengawan yang disebut dengan bengawan Rajab. Airnya lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Barang siapa yang berpuasa 1 hari pada bulan Rajab, maka kelak Allah akan memberi minum kepadanya dari air bengawan itu. Bulan Rajab adalah bulan yang penuh mahfirah. Segala kebaikan akan memperoleh pahala berlipat ganda. Segala ampunan akan diterima dan segala kemaksiatan harus lebih dijauhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil syahri qitalin fihi. Kul qitalun fihi kabir." Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang pada bulan itu adalah dosa besar. Al-Baqarah ayat 217. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adibu ila rabbikum wastaghfiru min dzunubikum wastanibul ma'azi fi syahril haram." Kembalilah engkau kepada Tuhanmu, mohonlah ampunan dari segala dosamu dan jauhilah segala kemaksiatan dalam bulan haram. Dari ayat dan hadis di atas nyatalah bahwasanya dalam bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan meningkatkan amal soleh dan memperbanyak ibadah. Kita gunakan bulan Rajab untuk mencari bekal akhirat dengan tidak melupakan kemaslahatan hidup kita di dunia. Kita ramaikan peringatan-peringatan Rajabiyah dengan itikad untuk menghormati kemuliaan bulan Rajab dan tujuan untuk mengambil hikmah yang terkandung di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan itu, yaitu Isra Miraj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, sebagai orang tua
kita wajib menanamkan kesadaran kepada anak cucu kita agar mereka dapat menghormati bulan mulia ini, melatih mereka untuk meningkatkan amal soleh, dan mengajak mereka untuk mengikuti penerangan-penerangan para ulama dan mubaligh tentang hikmah yang terdapat di dalam bulan ini, sehingga menambah gairah, meningkatkan amaliyah ubudiyah seperti puasa-puasa sunnah dan lain-lainnya. Sesungguhnya kita bertanggung jawab terhadap baik buruknya pendidikan anak-anak kita. Karena itu kita semua berkewajiban untuk mendidik anak-anak kita masing-masing agar menjadi anak-anak yang soleh. Mendidik memang harus disesuaikan cita-cita orang tua. Sebab orang tua terutama sebagai lembaga pendidikan yang primer sudah barang tentu dalam mencapai cita-cita ini. Orang tua harus berusaha mempengaruhi anak dalam perkembangan sehari-hari. Orang tua sebagai pendidik harus bergaul dengan anak, mengontrol agar perkembangan itu selalu mengarah kepada kebaikan saja. Pendidikan adalah urusan yang sangat utama dan alat yang amat penting bagi suatu bangsa. Dengan mendidik suatu bangsa, mengembangkan kesadaran dirinya melalui kesadaran pribadi yang mendukungnya. Pendidikan merupakan persiapan bagi generasi muda dalam kecakapan dan dalam membuat mereka menyadari tugas serta kewajiban hidup mereka. Melalui pendidikan, suatu bangsa menyalurkan warisan kultural dan intelektualnya kepada generasi pengganti. Lewat pendidikanlah kebudayaan mengabdikan dirinya. Pendidikan adalah suatu proses yang terus berkesinambungan. Dengan proses itu, latihan mental, fisik, dan moral diberikan yang bertujuan untuk membentuk manusia yang berguna, cakap melaksanakan tugas dan kewajiban mereka sebagai manusia dan warga negara yang baik. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada kita, "Murus sabiya bis salat idza balagha sab'a sinina wa idza balagha 'ashra sinin fadribuhu 'alaiha." Perintahkanlah anak-anakmu untuk menegakkan sholat apabila telah mencapai usia 7 tahun. Kalau sudah berumur 10 tahun, sedangkan anak itu tidak melaksanakan perintah itu, maka pukullah dia. Para jemaah salat Jumat rahimakumullah. Bagi akhir dari khutbah ini, marilah kita renungkan firman Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikanlah diri kalian. Seandainya orang lain bertindak sesat, maka tindakannya itu tidak akan merugikan diri kalian. Kalian mau mengambil petunjuk Allah, kalian pasti akan kembali menghadap kepada pengadilan Allah, di mana Allah bakal membeberkan kepada kalian tentang apa yang sudah kalian perbuat di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ورسائل المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhiru 'ala dini kullihi walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-Nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس وقمرك أبدا أبدا. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والفتن والمهن والسيوف المختلفة والسلاج ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Wala dikrubai akbar wa aqimus salat. Allahumma